の、俺、君をどこかで。私も。君の名前は。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕。So what's up guys, welcome back again with me Muhammad Arsyad di channel Arsyad Matabs. So di video kali ini aku akan ngebagiin tutorial, yaitu cara membuat video merubah langit seperti di anime Kimi no Nawa cuy. Pasti kalian udah pernah nonton anime Kimi no Nawa. Siapa sih yang gak tahu anime Kimi no Nawa? Nah, untuk bahan-bahannya kalian bisa download di link deskripsi di bawah, oke? Dan tanpa basa-basi langsung saja kita ke video tutorialnya cuy. Setelah kalian udah masuk di aplikasi KineMaster, di sini kalian pilih icon plus, terus kalian pilih aspek rasio 16:9, tergantung dari video kalian. Video kalian itu mode landscape atau mode portrait. Terus kalian masukin video yang udah kalian nge-record cuy. Contohnya saya nge-recordnya seperti gini. Terus kalian cari bagian yang ingin kalian waktu ngerubah langitnya cuy. Contohnya di bagian sini, di sini kalian pilih lapisan, terus kalian pilih media. Terus di sini kalian tambahkan efek yang udah kalian download di video di link deskripsi cuy. Terus kalian perbesar. Terus kalian pilih animasi. Pilih menyampur. Terus kan pilih hamparan cuy. Hamparan memperbanyak. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Terus di bagian sini kita tambahkan lapisan, media dan pilih efek yang udah kalian lagi masukin lagi yang tulisannya seperti gini biar mirip seperti anime Kimi no Nawa. Terus kalian pilih animasi masuk, kasih memudar, kasih 2, kasih paling ujung ini, terus kalian centang, terus kalian perpanjang sampai akhir videonya cuy. Tinggal kalian save aja sudah. Dan cara untuk ekspornya kalian pilih pojok kanan atas, terus kalian pilih resolusi yang kalian inginkan, terus kalian klik ekspor. Gitu aja cuy. Dan sampai di sini saja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe. Dan kalau ada yang ingin tanyakan komen di bawah video-video tutorial apa lagi yang akan saya bagikan cuy. Dan jangan lupa follow saya di Instagram yaitu arsad.matabs. Stay cool dan bye bye.